apa hal kok awak mau manggil aduk terus? Aduk apa kok lu? Iko aduk katui banyak nih ya bisa beda soal pendulikan anak kok lu. Nah kulu kan takut tuh kalau pas lagi balik sekolah kau ingat pendulikan anak kok tuh. Nah tuh kok mana benar tuh iya nih ya anak kok awet mana bro kabar kok lu. Kamu kalau tidak usah kau pikirkan ya lah. Kok beta yang beredar kok belum tahu kebenarannya kulun. Masih isu-isu baik kulun. Nah lu tahu kok harus tahu berita yang pasti itu macam mana. Kalau kok belum tahu kebenarannya kok Iko namo yang bertahu aku lu. Jangan kau percaya. Nah tuh kulup kok jadi agak tenang dikit dengar itu. Pas satu jelas ke berita hoax macam Iko tuh. Moga baiklah tuh beredar kabar berita penculikan kok gak ada benar isu itu tuh. Kok berita hoax baik kok tuh. Nah gitu kok memang harus tetap waspada juga lah tuh. Tidak kok, jangan mudah termakan isu-isu lalu. Apa lagi berita soal penculikan anak yang beredar di warga kok belum tahu kebenarannya kok lu. Jadi jangan mudah percaya nian gitu kok. Waspada boleh tapi jangan terlalu ketakutan nian. Kan belum beredar juga kebenarannya soal penculikan anak kolong.